Hai semua, selamat sore. Terima kasih yang udah mampir lagi ke channel kita di LAN. Makasih juga yang baru gabung. So, welcome. Kacamata kamu nggak kamu bawa ya? Mau mana? Dua. Sandali, apa sepatu you guys? Ini ke ini aja. Mana sih? Bed. Ini ngapain? Ke kaos kaki. Yang sudah berkecilan. Kesuai kecil. Sepatu you aja udah ada laba-labanya. Itu mana? Sepatunya udah laba-labanya karena udah lama banget nggak Wi pakai. Nggak Wi pakai. Tadi mami bersihin laba-laba dulu. Ini apa sih sepatu? Oke. Kaki Wi aneh. So guys, jadi hari ini itu hari pertama Mall Summarecon Bekasi buka, dan kalau untuk new normal hari ini atau kemarin ya gue juga nggak apa. Jadi gue sekeluarga sekarang ada di Summarecon Bekasi buat melihat-lihat dan pengen tahu gimana situasi new normal dan hari pertama mall dibuka. Oke, jadi ikutin terus, semoga kalian bisa cari referensi buat PSBB transisi. Iya, Kak. Iya.
Iya, Mi, awas mobil ya, Tino. Kondisinya sih nggak rame-rame banget, tapi tadi di depan itu pengecekannya lumayan, ya lumayan lah ya, lengkap lah sesuai standarnya dari gugus tugas, dan akhirnya kita bisa merasakan berjalan-jalan di dalam mall lagi. Memang parkiran aja nggak rame ya, Mi ya. Ya mungkin karena ini hari pertama juga, jadi banyak orang yang khawatir ya kan. Ya udah, so diikutin terus. Kayaknya anaknya juga seneng tuh, udah mulai bisa lari-lari. Dan akhirnya dia pun berlari. Awas Mi, eskalator. Setelah sekian lama. Masih banyak store yang tutup, nggak semua store juga dibuka. Seandainya mereka buka tuh store-nya kayak di rantai-rantai gitu, jadi jalur keluar sama masuknya tuh satu. Nah, ini salah satu store yang masih tutup, nggak tahu kenapa dia masih tutup. Star mungkin jumlah karyawannya belum memenuhi, atau gua nggak ngerti, atau ada standar-standar store yang harus buka, store yang harus tutup, mungkin ada standarnya. Jadi ya, so beginilah keadaan di lari guys. Gimana Mami perasaannya kembali ke mall setelah 3 bulan? Sampai nggak sih 3 bulan? Ya udah, lebih 3 bulan sekitar. Tapi masih ada beberapa yang masih tutup ya, Mi? Kenapa ya kira-kira ya? Iya, tapi sedikit sih yang banyak yang bukanya daripada yang... Ada standar-standarnya juga kali ya? Dan anaknya seneng banget. Iya, ada. Mana? Mainan apa? Mau ke sana? Yuk lihat yuk.
kok mainan orang bukan mainan lu ya mak? Terus maininnya gimana? Iya. Lu kenapa masih pakai masker? Karena ada. Kalau salon belum boleh, padahal aku potong rambut. Semua salon atau jangan sayang? Semua salon atau naik aja dulu. Kayaknya semua salon. Kayaknya deh. Kayak kalau salon itu belum boleh. Karena dia langsung kontak fisik kali ya. Oke, kemarin aku baca pokoknya yang salon apa gitu belum boleh buka tanggal. Sebenarnya kita megang eskalator juga bahaya juga kali ya. Makanya disediain itu kan tiap dari eskalator. Lui lompat. Ya guys, jadi kalau salon sih dari tadi kita lihat tuh dia tutup. Nggak tahu deh kalau yang lain ya. Dan anaknya seneng banget ngelihat time zone. Time zone. Dan dia langsung berlari. Ya. Ya, tutup, Wi. Jadi
semua permainan sih dibuka, dan ada beberapa pemain permainan tuh yang disekat. Dan kalau dia permainannya duo atau dua kanan kiri gitu, yang satu itu dia nggak aktif, yang aktif cuma yang sebelahnya atau yang sebelahnya sebelah kiri atau sebelah kanan. Jadi satu aktif, satu enggak, kayak gitu. Ya intinya masih pada patuh terkait social distancing sih. Ya lumayan lah ya. Sekarang sekitar jam 6 sore ya Mi. Nah sekarang kita bakal mau cari makan. Gak tahu mau makan apa, terserah yang Amin. Jangan sampai nih napes. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Kita bukan siapa-siapa. Wi, belok kanan. Lu mau mamam apa? Juventus series. Lanjut cari makan guys. Kayaknya kita bakal cari makan yang sushi-sushian ada di belakang nih. Itu ke kiri. Itu tuh mami kiri tuh. Tuh mami tuh. Lu ke sana kemana? Sekarang kita masuk ke food hall dan kita lihat di food hall itu kayak gimana ya kan. Masih sepi-sepi aja sih. Belum ada apa? Belum kayak yang crowded-crowded gitu. Parkirannya juga masih lega, food hall-nya masih lega, time zone-nya masih lega ya. Belanja buah buat Dede. Kamu nggak bawa ya? Enggak, tenteng aja sih. Louis, anggurnya. Iya, yang dingin. Terima kasih, Bapak. Dan akhirnya kita memilih makan di Gyukaku. Gak tahu kenapa mami milih makan di Gyukaku. Kenapa nih? Pengen daging. Itu gitu doang, pengen daging. Udah, seharian kita begitu. Nanti tadi kita udah keliling Summarecon Mall Bekasi. Suasana yang udah kita ambil gambarnya kayak gitu, dan tinggal makan doang. Jadi habis ini kita balik. Yaudah. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis, dan nantikan video kita di lain selanjutnya. So, thank you. Mama. Mamam lagi.
Lu udah kenyang belum? Boong. Oke, terima kasih vlog ini sekian sampai di sini. Semoga kalian bisa melihat dengan kondisi ini normal sekarang. Terima kasih yang udah nonton. Ini dingin. Terima kasih yang udah nonton cerah. Mami dong, mami dong. Terima kasih yang udah nonton channel kita Dilan kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Nantikan channel kita Dilan selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Jangan lupa apa ini? Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Bye bye gitu. Wih, dipakai dong sayang. Kan nggak boleh masuk yuk. Papi pakai, orang-orang pakai yuk. Papi juga masih pakai, lihat dong. Ini pakai gitu. Orang pakai mana? Lui nggak mau masuk. Nanti ada dalam. Naga Lui. Berapa? Apa? Dua. Tambah listrik satu ya. Nanti oke, masih lagi dapat ya.